tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Dari Harper, di sini highlightnya kita di bulan puasa ini kita ada 16 hours Texas style brisket, beef brisket ya. Di Palembang ini belum ada, saya coba searching belum ada. So we are the pioneer. Oke, ini 16 jam dimasak dengan mesin asap di sini ya. Ini juga kita create sendiri ya. Terus ini nanti ini daging ikon ya, Australia. Beef brisket dimasak 16 jam di mesin ini, terus lalu kita sajikan dengan coleslaw dan ada barbecue sauce. Nah di sini juga ada beef ribs, ini adalah dari tahun lalu Ramadan, ini paling akhir ya, jadi kita keluarin lagi di tahun ini. Nah yang ini sama sekali belum pernah kita keluarin, jadi ini highlightnya di Harper ini nanti ada 16 hours Texas smoke beef brisket ya. So satu lagi di sini ada Indian Mutton Biryani, ini dari Harper, ini khas dari India, ada paha kambingnya di sini, terus ada nasi biryani juga. Beberapa dessert juga di sini, ini yang the best durian cheesecake di sini, durian Demang ya, durian Demang. Nah terus di sini ada port tartlet, ada eclair, ada cake mousse, di sini ada ini nanti dari Aston sama Faye. Itu aja dari Harper. Thank you. Jangan lupa mampir ke Harper ya. You are rock. Terima kasih ya, Chef Andri. Itulah tadi makan-makanan. Tadi ada daging yang di asli. Daging yang memang 16 jam. Bocah dan juga banyak makanan-makanan yang akan disajikan. Nah, Rian, selanjutnya itu kita akan memperkenalkan chef terbaik andalan Harper. Aston, Palembang, ada Chef Rizal. Chef, kira-kira pada kali ini kita akan menyajikan apa dari Aston? Silakan, Chef. Oke, selamat sore semuanya ya. Dari Aston, Palembang, memperkenalkan makanan Nusantara dengan konsep Kalimantan, ya, Bali, ya, sini ada ayam betutu, ya, kangkung, ya, lawar, dan masih banyak lagi. Kita konsepnya itu makanan Nusantara, Kalimantan, terus Sulawesi, ya, ada coto Makassar, bisa dicoba nanti, ya, terus ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, dan Sundanese. Jadi kita konsepnya Aston Palembang itu temanya makanan Nusantara dan untuk dessertnya juga Nusantara juga. Sekian dari saya, terima kasih Aston Palembang. Jangan lupa mampir ke Aston Palembang.
Ya, mungkin memang tadi kalau kita mendengarkan dari Harper itu makanan yang lebih internasional dan berasal dari berbagai macam negara. Kalau Aston sendiri, ini kita menyajikan makanan dari Sabang sampai Maroke. Nusantara. Pastinya sudah khas ya, di lidah kita. Jadi untuk mungkin rekan-rekan media yang ingin mencicipi makanan-makanan khas Nusantara bisa setelah ini ya. Benar. Nah, Inovatif seperti pagi, rendang, karedok, saladnya, terus juga esnya juga kita ada saran kurmalet, SLR dan macam-macam. Kalau untuk saladnya kita taipin salad, ada kru salad, macam-macam. Itu aja dari pesan. Terima kasih Chef Adi. Ya, ternyata makanannya juga Nusantara. Wah, tapi tidak kalah mewah ya pastinya. Betul sekali, ketiga hotel ini mempunyai ciri khas dan juga makanan andalannya masing-masing. Ya. Mungkin setelah kita mendengarkan perkenalan dari makanan-makanan ketiga hotel ini, rekan-rekan media ingin ada yang ditanyakan. Chef kira-kira dari Nusantara, Aston ada apa lagi? Boleh banget kita buka sesi buat tanya jawab. Atau mungkin Chef harganya berapa ya? Iya, betul sekali. Mungkin Chef ada gak nih promo buat media atau apa seperti itu? Boleh banget tanyain langsung. Feel free to ask. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab ya. Oke, teman-teman tanya dia. Boleh? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwin Sampoli dari Detik Sisal.com. Saya mau ke Chef yang Harper tadi. Chef siapa tadi? Chef Andri. Chef Andri, apa kabar? Baik. Sehat? Ini idenya agak unik nih. Pakai daging bakar ya? Ya, daging asap. Nah ini kenapa Harper idenya kok western banget? Bukan western banget sih, sebenarnya kita di menu sendiri itu ada Nusantara juga, ada Asia juga, kayak saya lupa tadi nyebutnya ada Japanese ramen. Oh ada yang ramen, tapi ramen ini dari Jepang ya? Iya, jadi kita coba mengcombine semua masakan, kalau bisa ya dari internasional gitu. Oh internasional ya, menu internasional. Iya, sister kita udah Nusantara, jadi kita mau coba Western. Oke, tadi yang apa tadi yang daging tadi? Beef brisket. Yeah. Oke, nanti kita cicip ya. Boleh. Oke, terima kasih Chef. Terima kasih. Nah, mungkin rekan-rekan media yang lain pengen bertanya juga ke Aston atau ke Fave. Boleh. Oke, ada. Silakan Mbak Heni dari Sehi dari Radar Palembang. Tadi saya tertarik ya sama kayak Mas Darwin yang itu tadi tuh yang Harper nih kayaknya benar-benar sedap banget ya. Terus kalau aku yang berpuasa tuh pasti bakal pilih itu deh. Nah terus aku juga tertarik sama dari hotel apa ya yang kayaknya mengangkat menu-menu Nusantara. Itu Aston atau apa ya, ada Aston ya. Nah aku tertarik nih yang untuk menu Nusantara, kenapa memilih nasi apa itu ya, nasi tiwul apa nasi apa ya? Nasi bakul. Nasi bakul tiwul ya. Oke, bisa dijelasin saya itu apa ingredient yang penemat apa ya? Tadi di sana banyak macam ya, bisa dijelasin satu persatu saya. Makasih. Oke. Ini makanan untuk mewakili dari seluruh Nusantara. Jadi di Aston itu per hari itu dari Senin sampai Minggu itu temanya Nusantara. Jadi dari Kalimantan, Sulawesi dan
Coko Makassar, terus ada ini apa, ada Bali, ya, ayam betutu. Jadi konsepnya itu per hari beda-beda ya, dari appetizer sampai dessertnya. Keren dong ya, iya, nanti mewakili Nusantara. Ini disesuaikan dengan lidah orang Palembang atau memang asli dari sana, ya, daerah asalnya? Kebetulan saya masak pernah di daerah tersebut ya, Bu. Ya, authentic-nya itu. Iya. Jadi orang benar-benar tahu, ini benar-benar cukup. Iya, Ibu. Asal-asal. Iya. Keren banget, saya. Oke, 9 deh, poin 10 deh. Makasih. Saat ini saya sedang berada di Per Hotel Palembang. Nah, nanti lagi saya akan tanya-tanya ada apa saja yang akan diadakan di Per. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dengan siapa nih? Saya dengan Ali. Dengan Ali. Ya. Nah, hari ini Per lagi menyelenggarakan apa nih? Jadi hari ini kita buat media gathering. Selain silaturahmi sama teman-teman media, sekaligus kami mencoba, bukan mencoba sih, lebih bahasanya bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan menu Ramadan yang akan kita sambut sebentar lagi. Jadi kita akan coba memanjakan tamu-tamu Harper melalui teman-teman media, sudah cicip makannya, sama juga bantu untuk komen untuk makanan itu. Nah, ini kita seperti tadi aku lihat ada kolaborasi antara tiga hotel. Nah, itu gimana nih? Betul. Jadi Harper, Aston sama VIP ini kebetulan memang kita satu grup di bawah naungan Archipelago. Nah, kebetulan juga kita sister company. Jadi kita coba kolaborasi dari teman-teman VIP dan Aston, venue-nya di Harper. Selain itu juga kita menonjolkan menu masing-masing dari hotel-hotel tersebut. Jadi teman-teman boleh pilih macam-macam dari menu tersebut. Ada promo-promo selain menu-menu makanan nggak di untuk di Harper khususnya ini? Kalau di Harper kebetulan yang kita angkat untuk saat ini karena momen ya Pak ya. Makanya kita angkat untuk menu Ramadan. Tapi kalau event reguler kita punya. Apa tuh? Namanya Mabar atau Asian Night. Itu kita buat setiap hari Sabtu. Setiap harinya ya? Iya, setiap bukan, hari Sabtu. Bukan pada bulan Ramadan. Ramadan kita tutup karena kan kita fokus ke untuk buka puasa dulu. Karena kan ini momen ya untuk buka puasa, terus itu juga dibuka agak sedikit mubazir yang saya baca dari teman-teman manajemen. Nah, untuk bulan Ramadan ini selain kita menawarkan untuk berbuka puasa, ada penawaran khusus nggak untuk orang-orang yang menginap di Harper? Betul, kami masih pasti buka untuk kamar. Jadi kebetulan kami tawarkan di harga 650 untuk kamar. Nah, itu kebetulan memang kami nggak combine karena kalau di combine agak terlalu besar, agak terlalu mahal melihatnya. Karena makanya kita untuk kamar kita sama breakfast aja atau sahur. Di tipe kamar apa? Di tipe apa? Kamar deluxe itu kita mulai. Deluxe. Dengan harga berapa tadi? Dengan harga 650. 650. Betul. Oke, kalau gitu kita akan lihat
kolaborasi antara tiga hotel yang ada di Harper ini. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.